Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersiaran bersama saya Khairunisa Kasnun dalam Buletin Awani. Kementerian Dalam Negeri mengenal pasti taktik baru yang digunakan sindiket penyeludupan pelarian etnik Rohingya ke Malaysia melalui kawasan sempadan perairan negara. Menterinya Datuk Sri Hamzah Zainuddin memaklumkan sindiket itu sedang menunggu masa yang sesuai bagi membawa pelarian dengan menggunakan bot kecil dari Indonesia dalam masa terdekat. Setakat ini, dianggarkan 100,000 etnik Rohingya telah dihalau daripada memasuki perairan negara. Hamzah juga berkata ada nelayan tempatan yang bekerjasama dengan sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin dan penyeludupan dadah. They have got different strategy. Dulu dia datang masuk dengan boat yang besar-besar. Remember, last year saya datang, kita halau-halau orang tu, we shoo them away. But this time around, dia datang dia dengan cara lain. Dia datang, dia duduk ke Indonesia, duduk sekejap, dia tengok bila kita rasa, bila dia rasa kita ni dah tak berapa longgar ni, bila dia tengok kita berapa longgar sikit, dia masuk mengikut bot-bot yang dibawa oleh sindiket-sindiket tadi. Dia tak bawa masuk ramai-ramai, dia masuk 2-3 orang, 2-3 orang. Itulah cara mereka buat sekarang ni. Dan yang kita heran ni, bila sampai masuk tu, dah ada orang tunggu di dalam negara kita. Itu bermakna sudah ada sindiket yang sudah pun bekerjasama dengan mereka. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan dan pemantauan di beberapa lokasi sekitar Pulau Langkawi pada Selasa.